saya kira ya bisa kita lihat peta strateginya dari masing-masing calon. Kalau daratan lebih banyak, kemudian kepulauan satu, pasti kepulauan pasti menyatu. Ini saya akan sampaikan seperti itu. Tetapi saya ini, karena Bapak dan tanya seperti itu, saya jawab seperti itu. Kita daerah Sulawesi Tenggara ini ada daratan dan kepulauan. Jadi karakternya berbeda-beda. Oke, siap. Kabupaten Mula. Ya. Tetapi kalau ada yang luar biasa, tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa masuk di wilayah kepulauan. Kalau tidak ada wilayah kepulauan, ya harus ada yang berani tampil untuk wilayah kepulauan. Jangan hanya daratan semua dong. Ya kan, harus ada yang berani. Kalau tidak ada yang berani, saya berani. Ya, kan kita cari daratan. Oh, Muna nanti kita lihat. Ya, yang jelasnya saya fokuskan Muna. Saya ingin melanjutkan apa menjadi program pemimpin hari ini. Tapi untuk jika ada peluang untuk maju di pemilihan gubernur, akan maju juga Pak, berarti? Artinya kalau kemudian ada hal yang luar biasa, ya kan ada hal yang luar biasa ini kan kadang-kadang kita tidak tahu, ya kondisi Sulawesi Tenggara ini ya tidak bisa kita tebak. Kondisi Sulawesi Tenggara ini nanti kita lihat pada saat setelah ya pemilihan atau pemilu ya pada tanggal bulan Oktober bulan apa Februari tahun 2024. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!